Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Galang Pandu Pratama dari Prodi Teknik Informatika Leting 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi berbasis Java Desktop dari mata kuliah Pemrograman Java Visual yang dibimbing oleh Ibu Ramadhani. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan tampilan login dari aplikasi Java Store ini. Di sini terdapat dua text field dan juga satu button dan juga satu label, yang mana label ini meneruskan untuk meregistrasi akun baru. Di sini ada username, password, dan juga email. Karena kita sudah mendaftar, maka kita akan kembali ke tampilan login. Oke, kita akan mengisi username dan juga password. Oke, kita akan klik login. Ya, ini adalah menu utama atau dashboard dari aplikasi Java Store. Bisa dilihat di sini terdapat 5 form button dan juga satu button logout. Bagaimana cara menjalankan aplikasi Java Store ini? Pertama-tama kita harus mendata merchandise pada form merchandise. Kita akan klik. Inilah tampilan dari form merchandise dan data-data dari merchandise-nya. Kita akan mencoba mengisi data baru. Ya, kita akan menyimpan data yang sudah diinput. Oke, data sudah tersimpan. Dan kita juga bisa mengupdate data-data dari merchandise ini. Contohnya, ya, kita akan mengubah data dari kode barang JP1. Kemudian kita akan mengubah deskripsi barangnya. Oke, secara otomatis data dari kode barang JP1 terupdate. Dan yang terakhir, kita dapat menghapus data dari barang yang ingin dihapus. Ya, saya akan menghapus data JP9. Ya, datanya sudah terhapus. Setelah admin menginput data merchandise, lalu admin kembali ke menu utama dan juga dapat mengisi form pembeli dari aplikasi Java Store. Di sini terdapat tabel dan juga form inputan dari data pembeli. Kita akan mencoba mengisi data baru. Oke, data tersimpan. Kita juga dapat mengupdate data dari pembeli, contohnya kita akan mengupdate data pembeli dari kode 06. Kita akan mengganti namanya menjadi Sahlam. Oke.
Secara otomatis data dari kode pembeli 6 berubah namanya. Dan yang terakhir kita bisa menghapus dari data pembeli. Kita akan menghapus kode pembeli 7. Oke, datanya sudah terhapus. Kita kembali ke menu utama. Setelah admin menginput form pembeli, lanjut ke form penjualan yang mana pada form ini admin dapat mengisi inputan transaksi penjualan dari aplikasi Java Store. Oke, kita akan klik. Kita akan membuat transaksi penjualan dengan cara kita akan mengisi kode barang yang sudah kita input tadi. Oke, kita akan memasukkan kode barang GP8. Secara otomatis ketika saya sudah menginput kode barang GP8, maka akan terdapat informasi yang sudah diinput pada data merchandise secara otomatis. Dan juga ketika saya mengklik salah satu dari kode pembeli, maka secara otomatis data dari nomor HP akan masuk dikarenakan sudah kita simpan pada tabel data pembeli. Oke, akan saya tambah. Total bayaran 120, kita bayar 150.000. Oke, secara otomatis kembaliannya menjadi 30.000. Kita save. Data tersimpan. Setelah data simpan, kita dapat mengprint dari data penjualan ini dengan format PDF. Oke, ini adalah struk belanja dari aplikasi Java Store. Sudah ada kode transaksi, kode pembeli, tanggal transaksi, kode barang, tanggal transaksi, kategori, deskripsi, harga, dan juga nominal dari total bayar dan kembalian. Setelah admin menginput transaksi dari penjualan aplikasi Java Store, selanjutnya admin dapat melihat form laporan transaksi yang terjadi berdasarkan tanggal yang dia input. Contohnya kita akan mengisi tanggal 16 Januari 2020. Oke, kita akan cari. Ya, ini adalah hasil dari data-data yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Admin dapat mengprint data laporan dengan cara mengklik format PDF. Ya, ini adalah hasil dari print from laporan penjualan Java Store, yang mana pada form ini admin dapat melihat data-data mana saja yang terjadi pada tanggal transaksi 16 Januari 2020. Jadi ini memudahkan admin dalam hal merekapitulasi data-data laporan penjualan yang ada di aplikasi Java Store. Dan yang terakhir, tentang. Kita akan klik. Pada form ini, hanyalah berisi informasi tentang pembuat aplikasi Java Store. Bisa dilihat sini ada nama, tanggal lahir, umur, dan juga email. Kita akan kembali. Dan terakhir, tombol logout untuk keluar dari menu utama aplikasi Java Store. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.